Ibu-ibu sesama pedagang sukanya memfitnah orang, gara-gara pelanggan wanita ini lebih ramai. Baru-baru ini viral video seorang wanita pedagang yang selalu difitnah dengan dikatain wanita gak benar sama ibu-ibu yang juga pedagang. Katanya, jangan berantem mahal nih, Mak. Nanti saudara saya lah, kapan berantem sama dia? Jangan ngatur masalah. Kamu jangan begitu, Han. Kalau masih mau hidup di Jakarta, masih ini kok di Kelapa Gading. Baru ngincip Kelapa Gading aja udah sombong, Kak. Diketahui, setiap pelanggan wanita ini ramai. Ibu itu pasti selalu datang dan langsung menyebar fitnah aneh-aneh ke pelanggan wanita ini. Belaku. Agus kan lagi. Kalau cinta jangan mimpinnya doang, mulutnya entot, Gus. Ngomong. Iya. Ngomong. 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 Didik. Pelacur kamu itu. Ngomong. Iya, Pak ya. Iya, orangnya. Untungnya, para pelanggan wanita ini tak ada yang percaya. Sehingga ibu-ibu itu sendiri yang marah-marah karena gak ada yang percaya sama omongan dia. Itu orangnya. Si Gini tuh gak pernah kesini. Itu orangnya ya. Saya. Itu orangnya. Diam kamu. Itu orangnya. Ngomong. Iya. Lagi ngomong. Itu orangnya. Belajar ngomong. Belajar ngomong. Belajar ngomong ya. Itu orangnya yang saya dikatain pelacur, lonte segala macam, lonte murahan segala macam itu orangnya.